Sementara di Jember, Jawa Timur, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan rumah seorang lansia ini tertimpa pohon tumbang. Rumah pun rusak dan perabotan berantakan. Rumah milik Lulu Munkaroma, warga Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur, kondisinya rusak parah usai tertimpa pohon tumbang. Aparat TNI polisi dibantu warga berupaya mengevakuasi batang kayu pohon yang tumbang dengan alat seadanya. Menurut korban, pohon randu tumbang terjadi saat hujan deras disertai angin kencang. Selain menyebabkan pohon tumbang, hujan deras disertai angin kencang menyebabkan bangunan dan rumah warga rusak. Kejadiannya tuh pas 3:30, kayu ini roboh, Pak. Sama anak sendiri. Nggak ada, alhamdulillah. Aparat mengimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan pohon tumbang yang sering terjadi saat memasuki musim hujan. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan.